Masuk YouTube nggak? Mau. Ini aku masuk YouTube. Halo-halo dulu ke kamera. Halo gitu. Halo. Halo, ke sini halo dadanya. Dadah-dadah, halo gitu. Iya, halo. Kamu mau jadi YouTuber? Iya. Nambah solar dulu. Cewek aja, neng, iya neng. Oh, kita berhenti sebentar, teman-teman. Ternyata bus ini berhenti di sini, boleh sholat dan beli oleh-oleh. Ini di tempatnya di Zivanes. Nah, sholat masih dari sholat, nggak jauh nggak kok. Yaudah, nih masih dikasih waktu sholat sama makan di sini. Tapi ini bukan tempat servis makannya ya, beda lagi nanti. Ini buat istirahat sholat sama buat dikasih kesempatan beli oleh-oleh gitu. Oke, yuk kita masuk. Oke teman-teman, aku udah selesai sholat. Jadi di sini tuh kita dikasih kesempatan beli oleh-oleh ya. Saya ulangi lagi, di sini cuma kita dikasih kesempatan beli oleh-oleh. Setelah itu kita langsung makan di Palapa, rumah makannya ini. Oke, pulang makan sate luar. Hey, lanjut berangkat lagi. Nah, dari tadi apa namanya? Rumah makannya? Rumah makan tempat oleh-olehnya? Givanes. Terutama pada saat malam hari ataupun hujan. Lalu di atas Bapak Ibu sekalian sudah ada cool box dan dimohon cool box-nya jangan untuk menutupnya jangan keras-keras, pelan-pelan saja. Untuk port charger di atas, di samping lubang AC, di samping lubang AC, dan hanya untuk mengecas handphone ataupun AirPods, dilarang mengecas power bank. Lalu untuk seat
seat 27 sudah dilengkapi leg rest di depan Bapak Ibu sekalian, dan leg restnya bisa dibuka dan hanya untuk tempat sepatu ataupun sendal, jangan ditaruh sampah di dalamnya ya. Untuk dispenser, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dispenser belum sempat dipasang. Jadi untuk sementara dispenser belum tersedia di Executive Plus ini. Kedepannya nanti akan diadakan secepatnya. Lalu untuk smoking area di belakang digunakan hanya untuk 1 orang sampai 2 orang ataupun bergantian. Lalu untuk toilet hanya digunakan untuk buang air kecil saat bus sedang berjalan. Jika ada yang ingin buang air besar bisa bilang langsung ke depan ataupun langsung bilang langsung ke saya agar diperhentikan di SPBU, masjid atau musola terdekat. Kalau ada yang muntah nanti kita akan sediakan plastiknya, tinggal minta aja ke saya, nanti akan saya sediakan. Lalu untuk pemberhentian rumah makan, kita berhenti di 3 tempat, Rumah Makan Palapa Kiliran Jawa, Rumah Makan Soto Jakarta Muara Bulian Jambi, dan terakhir Rumah Makan Siang Malam Kalian di Lampung. Untuk voucher makan hanya berlaku di Rumah Makan Soto Jakarta Muara Bulian Jambi senilai Rp30.000 per tiket menggunakan tiket masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perbaikan jembatan yang bikin macet. Harus gantian buka tutup. Mau dilebarin apa gimana sih? Lebarin. Oh. Bikin jembatan baru. Oh, jadi dua. Jalurnya kecil sih. Bagikan snack sama sikat gigi. Ini sikat gigi buat sikatan ini. Iya. Sikat gigi. Iya, ya, buat sikatan, emang buat apa ya? Sikat gigi sama snacknya dalamnya apa nih, aku belum tahu. Yuk kita buka ya. Ini di dalam isinya ada buah Prima ya, air mineral Prima. Terus ada roti kayak better modelnya, namanya Choco Pie. Terus ini ada lagi Malkis Roma, lumayan ya buat ganjel perut. Terus ada lagi permen, ini permen, permen kis juga. Dah itu sih snacknya teman-teman.
kerikilnya dah. Dikasih jalan nih.
kalau ini penumpang yang udah beli dari agen Solok ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa beli dari agen Solok, kalian janjian misal dari sini gini, kayak ini ibu-ibunya kan pas-masnya dari depan rumah. Bisa kalian janjian teman-teman. Gitu. Selagi dipermudah ya kan. Mantap. Aku juga kadang kalau di Bekasi suka gitu, bisa dari Poris, aku kadang di Bekasi. Yuk, berangkat. Itu tadi di ini ya? Yang tadi di Solok bukan sih? Iya. Yang ketemu kita pas berangkat itu ya? Masuk rumah makan Palapa. Wih, lagi dibangun rumah makannya ya? Lagi dibangun biar kayak tanah apa Minang, Minang itu. Si paling Minang lah ya. Iya. Asik. Siap, si paling Minang. Kanan. Oke. Oke teman-teman, ini kita tiba di rumah makan Palapa. Tadi barusan Bang Rio Valentino Rio ternyata dia udah di ANS lagi, teman-teman. Padahal dia kan terakhir ikut kita di Palala ya. Dia malah sekarang udah pindah di ANS lagi, kembali lagi dia ke ANS. Ya udah, sekarang kita langsung review bus yang kita naiki aja, karena aku belum lapar. Jadi kita langsung review aja. Nanti kan kita, oh ya, by the way kita juga dapat servis makan gratis di rumah makan ini. Rumah makan apa namanya itu? Soto Jakarta, Soto Jakarta, Soto Jakarta. Udah yuk, langsung kita review aja bisnya. Jadi bus ini menggunakan bodi Jetbus 3MHD Plus. Nah, buatan karoseri Adi Putra. Dengan nickname-nya kalau bus Sembodo ini Mutiara. Oh iya. Info juga buat teman-teman, Sembodo ini sekarang berarti ada dua kelas. Yang pertama ada eksekutif 30 seat legrest. Kalau ini 26 seat legrest. Eksekutif plus ya. Eksekutif yang 30 seat, eksekutif plus 26 seat. Ada seat cadangannya satu di belakang. Gitu. Nah terus seperti ini teman-teman tampilan untuk depannya ya, krim, warna krim nggak sih ini. Nah sekarang kita lihat bagian samping dan belakangnya, karena di bagian sampingnya itu unik. Yuk capcus.
Nah teman-teman, ini untuk penampilan sampingnya. Wah, ini pasti kalian rame kan gara-gara bus ini menggunakan livery kamuflase. Kalau orang yang awam kurang ngerti bus, dia pasti ngiranya bus ini itu adalah double decker, ya kan? Padahal hitam yang bawah itu hanya livery teman-teman. Gitu. Kalau namanya itu kamuflase double decker, tipenya livery seperti ini. Ya seperti double decker, cuma itu bukan double decker, hanya cat. Tuh. Ini untuk kelasnya ya, Executive Plus. Terus namanya nicknamenya Sembodo. Untuk PO ini namanya Sembodo, terus PT Semesta Bolo Transindo, ini untuk PT-nya. Terus engine-nya Mercedes-Benz OH1626. Untuk itu stiker fasilitas yang ada di dalam bus ini itu apa aja ya, seperti itu ya. Ada reclining seat, terus itu apa ya kalau ini? Terus ada dilarang merokok. Kalau dilarang merokok, itu di dalamnya ada smoking room sebenarnya. Tuh, terus ada mic, karaoke, mic-nya. Terus ada sound ya, musik. Terus tas, koper bisa dimasuk, terus ada TV ya pasti di dalam, terus AC sama USB port yang di situ tertera. Terus itu ada pemesanan tiket juga sudah bisa melalui online ticketing di Sembodo di Play Store ya. Kalau App Store belum tahu sih, coba kalian cek aja yang HP-nya iPhone, silakan kalian cek di App Store udah tersedia atau belum. Kalau di sementara di sini di Google Play Store ya, di Android. Oke teman-teman, nah ini yang lebih aku suka lagi, ini tuh elegan banget. Batik-batiknya ini nih, ya keren kan? Aku tuh suka banget nih sama livery-livery yang kayak MPM. MPM tuh walaupun dia ngelis livery gini, cuma kayak diselipin batik gini, jadi kelihatannya tuh elegan banget gitu strippingnya ya, livery strippingnya tuh. Itu kelihatan, ih gimana sih? Ungkapinnya tuh nggak bisa. Gitu teman-teman. Yaudah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah ini teman-teman, ini untuk tampilan belakangnya. Sebenarnya di kap mesin belakang itu ada tulisan Facebook sama Instagramnya Sembodo. Untuk Facebooknya Sembodo Official, untuk Instagramnya Sembodo _ Official, ya. Terus ada stiker sholawat, sholawatullah ala Muhammad, sama atasnya lagi ada Sembodo. Ya, itu untuk call centernya 021-275-33-999. Tuh. Webnya juga ada www.sembodo.co.id. Oke, teman belakangnya. Udah, yuk sekarang kita langsung cus bagian interior. Nah sekarang kita langsung masuk aja ke bagian interiornya. Untuk dashboard modelnya dia masih sama ya, ini lebih elegan lagi kalau ini dilapisin sama yang apa sih ya teman-teman, kayak yang kulit-kulit gitu loh ya kan. Ini sama, ini masih list kayu gitu lah, gambar-gambar kayu-kayu gitu ya modelnya. Terus ini juga lantainya kayak modelnya Tarabus. Terus ini untuk LCD-nya ada dua, yang bawah ini buat play musik atau nonton-nonton film, yang buat di setting ke TV belakang juga bisa. Terus ini, kalau ini khusus CCTV aja ya, CCTV yang ada di dalam bus ini. Semuanya ada, bus ini dilengkapi CCTV. Setiap sudut bisa dibilang ada CCTV-nya loh. Ya kan? Ini depan, belakang, kursi belakang. Ini kursi depan itu yang ada mbak-mbaknya ini ya. Ini mbak-mbaknya. Terus kursi asap, ini ada aku nih. Nah ini yang CCTV ini. Ini juga ada loh teman-teman. Jadi bis ini tuh hampir semuanya ada, setiap sudut lah ada CCTV-nya. Terus ini untuk salonnya custom ya, permintaan dari Pak Sembodo. Kan karena bis-bis Jawa kita jarang nemu kan ada custom ditambah mix seperti ini, salon mix. Boneka-boneka seperti biasa. Terus sini engine-nya sendiri Mercy 1626 sudah suspensi. Jadi udah kalau di Sumatera ya, kalau aku selama jalan trip Jakarta Padang tuh cukup nyaman, bahkan nyaman, bisa dibilang nyaman. Jadi 1626 air suspensi. Cuma ya kalau buat jalan-jalan jelek rawan juga sih suspensinya. Ya tergantung pembawaan aja. Ini CCTV, salon, terus ini seperti biasa ya ada kaca kecil untuk kita bisa lihat, kadang driver kan mau lihat ke belakang. Silakan Bu. Nah, di sini ada apa ya namanya? Kayak buat pengumuman gitu sih, namanya apa ya? Mikrofon. Oh iya, toa. Toa. Ini toa untuk pramugaranya ya. Kalau untuk memberitahu yang ke belakang-belakang gitu, dia pakai ini kayak tadi itu. Yang announcement atau pengumuman-pengumuman gitu, dia menggunakan ini. Gitu, teman-teman. Terus kita masuk ke bagian interior penumpang. Ini legresnya. Oh,
Ini di sini buat tempat sepatu sebenarnya, bukan buat tempat snack. Apalagi tempat sampah ya. Buat tempat sepatu ini. Terus ini seatnya, di setiap seat juga udah ada mejanya. Nah, kita bisa buka. Set, set ya. Buka Pak. Widih. Mantap ya Pak. Mantap. Buat kopi di sini nih Pak. Ya, kopi ini. Mau makan piring di sini. Bisa. Nah, betul. Langsung dipraktekin ya Pak. Iya. Nampaknya ya. Nah, ini nampaknya nih. Lanjut, Nak. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ini ada rendang belut. Nah, ya. Silakan, Bu. Silakan. Maka lanjut, lanjut. Lanjut, Bu. Ini ada nasi lagi, ya? Udah, Bu. Saya mau rekam-rekam dulu. Udah, Ibu. Duluan aja makan. Silakan. Iya. Makan aja dulu. Duh. Nah, ini minusnya bodi MHD tuh gini. Dia tuh pendek banget. Beda sama yang bis-bis biasanya, teman-teman. Jadi, apa ya? Dia kan lebih mengoptimalkan di bagasinya tuh agak ditinggiin, terus atapnya jadinya kesannya pendek banget. Tuh, ya kan tuh, pendek banget, udah sampai sejengkal malah. Ini untuk interiornya. Nah, ini kan total seatnya ada 26 seat. Nah, ini untuk seat tambahannya ini, yang tempat duduk saya. Jeng-jeng, ini. Waduh, parah banget ini orang. Wah, merugi karena yang duduk di sini nih. Ini seatnya aku, seat cadangannya nih, 27. Kalau nggak kepake, biasanya ini buat pramugara. Tapi prioritas tetap 26 seat. Terus di setiap seat pasti udah ada audio video on demand atau TV kecil ya teman-teman ya. Kalau gampang dibilangnya ya AVOD lah. Ini parah banget sih. Tapi seat paling PW ya di sini paling. Tapi ya nggak segini juga ntar kakinya aku. Iya kan? Terus teman-teman di sebentar ya. Nah ini nih di setiap ini udah ada TV-nya. TV-nya nih bisa kita setel juga, kita tarik. Tapi jangan dimaksa banget ya, jangan sampai maksa. Apalagi sampai copot gitu, jangan. Terus di sini tersedia ada musik, ada video, aplikasi file explore dan setting. Kalau musik biasanya kalau di dari memorinya, wah udah ada bener kan. Udah ada musik-musiknya. Ini kalau lagu-lagu ini biasanya enak buat tidur, lagu-lagu luar, lagu-lagu buat kita tidur. Terus di sini ada video. Video biasanya di-stokin film. Nah, ada kan benar. Nah, ada film-filmnya. Film-filmnya kita bisa Godzilla, Mortal Kombat, ya kan, World of Man. Banyak di sini. Kita kembali. Terus ini ada aplikasi. Kalau aplikasi biasanya kayak WhatsApp. Maaf, kayak YouTube. Play Store ya kan, yang misalkan tadi aplikasi Sembodo bisa di-download juga di Play Store. Ini untuk ya seperti ini teman-teman, ada Google Chrome juga ya kan. Semua ada di sini teman-teman. Bisa kita download aplikasi lagi, bisa kita download di Play Store. Kita kembalikan lagi. Ada File Explorer. Nah, di sini kita bisa naruh SD card. Mana ya itunya ya? Oh, ini nih di belakang sini nih, enggak kelihatan teman-teman. Nah, ini nih. Nah, kan ada USB, ada HDMI, ya kan? Cuma ini nggak kelihatan. Aku mau ngambil gini, takut patah teman-teman. Gitu. Terus untuk colokan headsetnya di mana ya? Untuk earphone ya? Nggak kelihatan teman-teman. Oh ini nih di sini nih, kecil banget nih, nggak kelihatan. Ada di sini. Jadi kalau kalian mau lebih nyaman lagi saat menggunakan ini ya, AVOD-nya ya pakai earphone. Jadi musiknya semua kan langsung ke kuping kita. Terus di sini ada setting. Kalau setting mah kita nggak usah buka-buka lah. Setting buat apa sih? Ya paling ya kalau mau pencerahan. Ini itu doang sih. Ya kan? Kembali. Matiin tinggal pencet ini. Mau matiin, mau nyalain tinggal kita pencet yang ini aja tombol powernya. Udah kita aja sih teman-teman. Ini untuk seatnya. Ya. Ini untuk sepatu nih. Untuk sepatu. Jadi kalau sepatu kita bisa masukin ke situ. Terus setelah itu di sini ada smoking room. Nah, ini adalah smoking roomnya. Smoking roomnya, ya seperti ini teman-teman. Oh iya, bus ini sebenarnya itu ada dispensernya, cuma belum sempat kepasang teman-teman. Cuma aku juga kalau dipasangin dispenser di mana? Mungkin di belakang sih, di tempat dekat istirahat kru, nanti kita lihat lagi. Terus ini smoking room. Oh, dia smoking ini cuma kayak gini doang, nggak ada exhaustnya apa-apa, teman-teman.
AC. Biasanya kan di sini ada kayak, oh enggak teman-teman, udah ada. Betul, sip. Terus di sini kita buka toiletnya. Nah, ini toiletnya nih. Nih, yang permasalahan banyak nih di keluhan dari kru-kru. Ini kan keramik ya. Yang artinya keramik. Nah, ini keramik ketemu keramik. Jadi kalau di jalan, ini kan modelnya bisa dicopot ya teman-teman ya. Itu berisik deh loh. Kadang malah bisa sampai pecah ini. Ini bisa sampai pecah. Makanya ini, wah bahaya banget. Ya nggak bahaya sih, cuma gimana ya. Itu loh. Terus di sini ada airnya, tampungannya juga. Nah, ini harusnya di sini bolongin kan. Cuma ini kok nggak dibolongin ya, buat air gitu, gayung. Dia jadinya pakai ember sendiri, manual di sini. Tuh. Air juga habis, jadi pakai air gitu. Itu sih teman-teman. Nah, kita tutup. Nah, untuk masalah dispenser mungkin di sebelah sini. Kalau misalkan ada tambahan dispenser ya mungkin di sebelah sini sih. Sebelah sini lah, dekat-dekat sini. Karena ini seatnya nggak wajib dibeli, karena ini seat pramugara sih. Jadi ditawarkan, mau nggak duduk di sini? Misalkan seatnya udah habis ya, kalau mau ya monggo, kalau nggak ya no problem. Terus di, oh ya, ada yang aku hampir lupa. Di sini udah pasti ada USB portnya. Ya, USB port untuk ngecas HP, tidak untuk ngecas power bank atau yang lain. HP aja teman-teman ya, nggak usah yang lain-lain. Terus di cool box-nya itu di sini teman-teman, cool box-nya nih. Apa di setiap ini ya? Nah, ini seperti ini ya. Ini luas juga sih itu kondisi. Mantap. Kalau yang ada kayak gini biasanya ada colokan lagi buat ngecas HP nih. Kalau ada salonnya biasanya. Oh, tapi ini udah beda, modelnya udah beda. Biasanya kan di sebelah sini ada colokan HP-nya ya. Ada terminalnya. Enggak ada. Oke. Nah, ini berfungsi banget kan? Mejanya. Silakan, Bu. Tuh, langsung diterapkan. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk kita review bagian eksterior dan interior bus ini. Silakan langsung kalian komen aja kalau kalian ada yang mau ditanyakan ya. Langsung cus aja tanya, nggak usah malu-malu. Oke. Okay? Yuk, langsung cap cus, cekidot. Permato Bundo yang tadi di bareng kita ya. Jalan bareng kita. Unit. Baru sampai dia malah. Jauh juga jaraknya. Kita lihat dulu lah. Sholat tadi udah aku jamak sholatnya. Yuk, kita sambil nunggu pemberangkatan bus yang kita naik ini. Cus. Tanabe, ini dulunya nicknamenya Tanabe. Hai Bang Rio. Bang Rio nih, Rio Valentino, kita pernah ikut ya, pas di Palala ya teman-teman ya, di E02. Yuk. Oke teman-teman, ini kita udah mau melanjutkan perjalanan lagi. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah bus ini dengan tarif 700.000 worth it atau tidak? Kalau tidaknya coba kalian sebutkan di kolom komentar, tidaknya di mana. Oh ya, sama kalau bisa sih kalian nilainya nanti sampai episode terakhir ya, sampai video yang part terakhir, karena biar lengkap. Jadi kita menilainya nggak cuma di tengah jalan gitu, lebih enaknya gitu. Ini juga total perjalanan, belum tahu nanti bakal berapa lama perjalanan. Yaudah, sekarang kita langsung berangkat lagi yuk.